Assalamualaikum. Rangga. Duit yang Bapak kirim kemarin belum habis, Nak. Kan ayah kemarin kan transfer 200 juta. Itu buat 2 hari, Nak. Oh, masih ada. Habisin, Nak, buat 2 hari. Kalau belanja jangan ke pasar. Langsung ke mall di mana? Di mall di Inggris sana, di Belgia. Pokoknya 200 juta itu buat 2 hari lah, Nak. Jangan lama-lama. Ayah bingung mau ngabisin duit ini. Iya, ya. Ya, soalnya biasanya udah gak mau nyimpen lagi duit ayah, Nak. Iya, Rahel. Pokoknya 2 hari 200 juta harus habis, ya. Iya. Jangan habis, saya tunggu-tunggu gak ada kabar, gitu. Masih ada. Tapi sini 200 juta itu buat 2 hari. Jangan sampai 4 hari, 5 hari. Kelamaan, Nak. Iya, duitnya ayah gak habis-habis. Ya. Ya udah kita aja ya. Ntar kalau habis nanti besok saya transfer lagi sama ayah ya. Ntar besok ayah transfer lagi 200 juta. Buat 2 hari ya. Ingat loh ya, buat 2 hari. Jangan sampai 3 hari. Pokoknya gimana caranya lah duit 200 juta itu. 2 hari harus habis. Ya. Ya udah. Hati-hati anak ya. Assalamualaikum. Halo? Siapa nih? Oh iya Nak, ya gimana Nak? Gimana Nak? Gimana? Oh lagi liburan. Ya. Gimana? Oh jangan. Jangan dihabisin yang 200 ribu Nak. Wah kacau ini. Jangan dihabisin. Susah loh nyari duitnya loh. Apa ini sampai keluar keringet pantat loh nyari duit Nak. Jangan ya. Kamu kalau mau irit sama teman-teman, minumnya satu botol bareng-bareng ya. Kalau enggak beli Proma aja, beli Proma. Setiap ngumpul sama teman-teman beli Proma pakai air putih. Kenapa ya? Jangan dihabisin Nak. Waduh. Kacau kalau begini Nak. Ini narik sepi nih Nak, benar-benar Nak. Ya. Jangan dihabisin ya. Gampang itu, gampang ya. Kalau mau belanja nanti di pasar Kemiri aja gampang. Murah pasar Kemiri. Ya. Ya udah. Ntar liburan nebeng mobil aja, mobil tak pulangnya ya. Biar irit, nebeng mobil tak aja. Enggak apa-apa jatuh paling borok dikit. Yaudah ya. Udah Nak, jangan dihabisin 200 ribu, jangan. Sampai sebulan pokoknya bertahan aja. Sering-sering minum Proma Nak. Proma itu irit Nak. Proma itu bisa obat lambung juga. Kalau kamu kelaparan bisa tahan gitu Nak ya. Oh yaudah. Ikuti kata papa ya. Biar kamu seger ntar ya. Ikuti kata papa nih. Ya. Pokoknya kalau nurut sama papa kamu pasti selamat. Ya. Ikutin. Proma ya. Ya.